kita sambung sekejap lagi. Aku nak ambil sikit-sikit shot sebab ada ada apa orang panggil macam tai chi ya, sedang berlaku kan di hadapan aku ni. Jadi satu putih-putih macam baik kan untuk aku buat. Okay, so kita jumpa sekejap lagi. Ya. Yeah. Shout out sikit tentang filem pertama aku, filem independent aku, sekarang dalam progress di dalam fasa post produksi. Bikin filem ni bukan mudah dan sebagai seorang bikin filem ni bukan mudah sebagai seorang sutradara, sebagai seorang penulis bagi karya yang aku telah simpan selama 10 tahun aku. Aku belajar banyak benda bila bila aku buat post produksi untuk filem indie aku ni. Salah satunya adalah aku mungkin dah tone down sikit dalam dalam aku menentukan apa yang aku nak dalam pengarahan. Dan aku lihat aku memberi banyak peluang dan ruang pada pelakon-pelakon filem aku ni untuk eksperimentasi, tapi sebenarnya ala tuju tu agak tersasar sikit. Dan bila kita lihat dalam post-produksi, kita boleh nampak kan kita punya flaw, kita punya apa yang tertinggal, apa yang kita nak kan tak tercapai. Jadi aku tak pastilah sebab masih lagi dalam masa post-produksi dan aku sedang menimbang tara bagaimana cara aku nak memperbaiki penceritaan filem independen aku. Tapi insyaAllah aku akan cuba buat yang terbaik kerana masa makin suntuk, kerana fasa kedua bagi promosi filem independen aku ni akan makin dekat dan aku nak syarat juga itu satu acara bagi membantu proses pemasaran dan promosi filem independen aku ni. Aku akan buat satu event di MMU Faculty of Cinematic Arts. Itu satu program yang aku panggil Rook Film Business for Rebel Filmmakers. Itu satu film convention independent di Johor Bahru. Dia menyokong ekosistem yang aku bina lah. Dan insyaAllah dan okay, nak beritahu lagi yang film Jejak Megas punya jualan crowdfunding telah ditutup bulan 1, akhir bulan 1 itu, bulan 2 je dia dah habis. So, buat masa sekarang ni jualan telah dibuat dan ada 15-20 jualan box set DVD Collector's Edition. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada yang menyokong crowdfunding aku. Aku tak mengikut cara-cara crowdfunding yang ada sekarang ni, yang ada menggunakan website. Itu aku buat cara aku. Sebab aku lebih, aku nak kontrol benda tu. Aku tak nak ada aku nak cakap jana kan. Kita ni merancang. Jadi apa yang tentukan tu kita kena redor lah kan? Kena ada sebab, ada hikmah di sebalik kejadian. Angka-angka belakang ni dia buat photobomb ke? Aku tengah menunggu. Dan pagi ni aku dapat idea. Aku rasa aku perlu mengubah cara syutingan aku bagi film ini yang pertama. Dan insyaAllah aku akan buat tayangan tertutup di event aku tu pada malam, pada petang tu. Pada petang dan tersebut selepas habis acara-acara yang telah aku rancang. Dan aku juga akan menjumpa rakan bikin filem aku dulu di Amerika, Daisuke Miyazaki daripada Jepun. Dia juga adalah kompon bikin filem independen di Jepun. Dan aku merancang untuk buat satu apa, cross culture ataupun pertukaran budaya dalam filem bersama beliau bagi negeri Johor
baru dan negeri beliau itu Haneda, Japan. Banyak benda yang cuba dia rancang bagaimana. Dan untuk utama tu adalah ialah macam aku cakap, aku nak buat pakatan berdarah itu kerjasama dengan pihak Jepun. InsyaAllah apa yang dirancang boleh dibuat dengan baik, supaya kita pastikan keselamatan kita tu bagaimana. Untuk kita stop kejap, kita jumpa sekejap lagi. Okey, so kita tadi kasi keluar peluh sikit lagi jalan tempat lain, aku rasa bising sangat lah. So tadi kita bercerita pasal shout out tentang projek filem aku, filem independent pertama aku, Dunia Jejak Megat. Sekarang ni aku nak beritahu yang aku masih belum menetapkan lagi tajuk filem tersebut. Kerana Jejak Megat ni, untuk pengetahuan, ialah adalah satu dunia lanjutan ataupun it's a world itself yang bersangkutan dengan kehidupan Megat. Ia adalah satu projek filem independent franchise yang mana aku telah mencipta Megat, watak Megat tu, watak-watak di dalam dunia dia. Dan dia ada backstory, dia ada prequels, dia ada sequels, dia ada extended world. Extended worlds ni mostly terhadap tiga watak supporting, iaitu Tony, Lego dan Sedih. Itu adalah extended worlds. Kemudian untuk Boron pun ada dalam extended worlds. Okay, so cerita pasal Boron ni, aku sedang merancang, sedang menulis kembali draft kedua bagi the next movie and the next independent film yang aku cuba buat, iaitu Pakatan Berdarah. Okay, mostly Pakatan Berdarah ni cerita pasal Boron, dan ada watak yang dikenali iaitu ACP Farid. Dan bagaimana Boron, mesti aku cerita roughly lah happen. Boron seorang anak aku pula sampai. Jadi nak cerita, kita tengok dia dululah. So basically Boron dia seorang rakyat biasa yang punya masalah kehidupan, telah bertemu dengan ACP Farid dan ditawarkan sebagai ditawarkan kerja sebagai, kita panggil apa, mata-mata sebagai pemberi maklumat untuk masuk ke dalam satu organisasi jenayah terancang yang pada waktu tu aku tak nak sebut nama-nama yang patut ada dalam cerita tu kan. Jadi so Boron terpaksa menerima jawatan tersebut kerana memikirkan kehidupan dia, family dia, apa semua. Namun dia bila dia berada dalam jenayah terancang tu dan menjadi pemberi maklumat kepada ACP Farid, kehidupan dia berubah. Dia menjadi orang yang dipercayai oleh pengerusi organisasi tersebut, dan dia mempunyai rakan karib dalam organisasi tersebut. Namun dia terpaksa berubah dari orang biasa menjadi orang yang tak biasa, melakukan kejahatan. Dan itu yang benda-benda yang cakap kan, benda yang dekat dengan aku. Jadi
cuba menulis kembali draft kedua skrip filem Pakatan Berdarah tersebut. Dan macam aku cakap tadi, Jejak Megat tu adalah dunia. Dia bukan satu tajuk filem, tak. Jejak Megat ni adalah dunia. So di dalam Jejak Megat ni ada filem-filem independen yang aku cuba buat. Dan ada beberapa tajuk. Tapi untuk filem yang pertama aku ni, pada awalnya aku meletakkan tajuknya adalah Jejak Megat. Tapi setelah berbincang dengan rakan rakan penerbit yang telah bersama dengan aku selama 10 tahun dan percaya dengan apa yang aku buat, kita telah bersetuju untuk mencari tajuk baru bagi filem yang pertama ni. Jadi so kita kekalkan momentum macam aku cakap tadi kan, dalam fasa post produksi itu kekalkan momentum. Dan aku akui banyak kesilapan yang aku buat. Aku tahu aku cuba beri kebebasan kepada barisan pelakon aku, dan aku terima kasih sangat kepada okay, nanti kita beli air ya. Pergi sana. Air tak ada dalam lingkungan kita. So kita aku rasa aku akui kan kesilapan aku kerana tidak berjaya. Aku cuba memberi kebebasan untuk barisan pelakon aku bereksperimentasi bagaimana memberikan yang terbaik, tapi rasanya mungkin kerana kekurangan pengalaman dan tidak memahami hala tuju aku menulis ada part-part yang aku rasa sangat-sangat obvious, tapi memang tak patut lah. Memang tak patut apa yang aku buat. Bukan tak patut pada bahasa berlakon aku lah, tak patut pada aku lah. Dan aku tidak cuba kawal apa yang aku buat. Okay, so aku nak endkan aku punya vlog hari ni. Shout out terhadap filem pertama aku tu. So kalau korang suka dengan apa yang aku buat ni, korang boleh klik subscribe, korang boleh like, klik thumbs up, tapi jangan klik thumbs down. Korang boleh share channel aku ni, korang boleh share video aku ni. Dan yang paling penting, aku sekarang dalam misi 1K menuju kejayaan. Jadi terima kasih kerana masih lagi menyokong apa yang aku buat. Dan ini adalah salah satu daripada ekosistem yang cuba aku bangunkan. Dan terima kasih. Akhir kata, salut opera juga.